Apa kerja semua memang saya open. Saya pagi datang 8 sampai 10 saya dekat sini pasal passenger terlalu ramai. Jadi diorang perlukan saya kat sini. Mungkin lepas pukul 10 dah kurang sikit passenger, saya akan patrol interchange. Oh, ini disyorkan daripada SG Enable. Saya cuma telefon pada job coach saya yang saya mengatakan dan saya dah tak bekerja 2 bulan dan kemudiannya dia carikan saya kerja. Jadi daripada sana SBST cakap, oh, cubalah jadi jaga driver body dekat interchange. Saya dekat SBST, pekerjaan saya cuma arahkan passenger bila park bus sampai, jaga untuk orang-orang yang kurang upaya menaik dulu ataupun orang-orang tua. Jadi kalau macam budak-budak sekolah ni, saya aturkan supaya berbaris. Kalau kata sini ada passenger nak pergi mana-mana tak tahu, jadi diorang bertanya, saya akan tanya diorang mana diorang nak pergi, apa bas yang akan diorang naik sampai ke sana. Operation kaki 2014. Saya 2 tahun stres dekat rumah. Pasal dah lepas potong kaki terfikir macam mana nak kerja. Memang ada wang lah, wang simpanan. Sampai wang simpanan semua habis lah. Tahun pertama memang saya stres. Tahun kedua saya cuba berdikari sendiri, usaha sendiri. Apa kata orang tu, pakai baju sendiri, pakai seluar sendiri, ke bilik air, apa-apa cuma cuba sendirilah. Akhirnya berjaya lah. Jadi daripada situ saya fikir, kenapa tidak saya pergi keluar ambil kursus ke apa. Jadi saya ambil kursus, kebetulan SG Enable yang ambil saya kasih kursus. Jadi dia tengok orang lain biasa sebulan ambil kursus seminggu. Saya sebulan ambil kursus 4 minggu. Jadi dia cakap daripada saya ambil kursus 4 minggu, apa tak saya kerja.